Sumpah, 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 sumpah sama Kili, dan gue juga terkejut saat lo, wow. Gue tuh pertama kali, gue inget banget, gue pertama kali ngelihat show lu itu, lu main sebelum gue di salah satu pensi di SMA di Bogor gitu. Di Bogor, ya. Jadi gue inget banget, itu pertama kali, dan kedua kalinya tuh live gue inget banget, gue langsung message lo kayak, gila banget, ah? Itu gue beneran gak bohong. Jadi oke, okay, gue ceritain ya. Jadi gue ceritain, Yura nih, gue bukannya kayak apa namanya, karena dia apa namanya salah satu sahabat gue dan gue nggak apa namanya kayak peres gitu, enggak. Tapi gue beneran ini, gue tuh ngerasa ada energi yang beda ketika lo manggung itu, either kayak lagunya fun dan slow, itu tuh bisa kayak gue kebawa fun dan gue kebawa sedih juga gitu. Yang mau gue tanyain, itu kayak the creative director behind the show, itu tuh lo sendiri atau kayak lo emang udah ada kayak timnya yang apa namanya bisa apa namanya ngakomodir message idea kreatif dari lo? Kalau misalnya untuk live perform sih selalu dari gua, karena okay, apa ya, itu tuh nggak bisa dijelasin gitu loh, Dip, saat kayak misalnya ini maksudnya kesini, misalnya ya mungkin ini maksudnya gua ngerasa entah ini jadi kelebihan atau kekurangan gua. Mungkin, tapi gue sangat menyadari entah kenapa gue terlahir menjadi perempuan Gemini, ya. Okay. Yang dimana gue tuh, ya, gue pernah cerita juga beberapa kali ini sama teman-teman bahwa gue tuh gampang banget menyerap energi dari orang lain, gitu. Jadi kalau misalnya energinya, dan gue tuh mood gue cukup fluktuatif gitu, Dip. Ini entah, okay, entah kekurangan atau kelebihan, ya. Fluktuatif banget. Jadi kalau misalnya happy tuh bisa happy banget, atau sedih itu bisa kayak sedih banget, dan gue tuh jarang ada di tengah-tengah gitu. Dan itu tuh jadi sangat berpengaruh terhadap karya-karya yang gue ciptakan. Dan apapun, okay, yang gue nyanyikan. Jadi kayak misalnya gue di atas panggung lagi gue nyanyiin lagu Happy, itu karena lagunya juga kita yang ciptain, terus kita tahu betul detail-detail aransemennya seperti apa, pesannya apa gitu kan. Jadi saat gue bawain lagu Happy di atas panggung juga gitu, gue bener-bener happy banget. Dan semua apa, semua perasaan happy saat gue bikin lagunya juga kembali lagi hadir saat gue ada di atas panggung itu menyanyikan lagu itu. Dan kalau misalnya kayak apalagi yang nonton, nah mungkin tuh jadi kerasa. Nah saat gue nyanyi lagu pasti, sedih, udah pasti itu sih. Iya, iya. Nah saat gue nyanyiin lagu sedih, entah kenapa gue tuh sampai sekarang semua perasaan sedih yang, nah gue tuh apa ya, ya mungkin kelebihan atau kekurangan gue nggak tahu. Nah saat gue nyanyiin lagu sedih, karena lagunya juga gue yang tulis, jadi gue tuh sangat 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 mudah memelihara perasaan kesedihan, Dip. Jadi, okay, iya, jadi gue tuh benar-benar nggak pengen melupakan semua perasaan sedih gue. Jadi gue kalau misalnya gue lagi mau berkarya, gue punya bank gitu loh, punya bank. Oh gue pernah sedih ini nih karena si ini, gue pernah sedih karena ini. Gue bisa menghadirkan lagi perasaan sedih itu saat gue menulis lagu dan juga saat gue menyanyikan kembali di atas panggung gitu. Dan terus kadar kesedihannya itu bisakah lo kontrol gitu untuk, iya, hanya bisa, untuk kayak wow, gue salut ya. Jadi gue kalau kadang-kadang gue tuh berterima kasih sama orang-orang yang pernah bikin gue sedih, bikin gue kecewa, bikin gue sakit gitu. Mungkin di momen itu gue ngerasa kayak kenapa lo giniin gue, tapi untuk berkarya gue bener-bener sangat berterima kasih untuk orang-orang yang pernah bikin gue sedih, karena gue jadi punya bank memori dan bank rasa yang bisa gue simpen di beberapa bagian tubuh gue. Jadi saat kayak gue pengen ini dimunculin lagi, gue bisa memunculkan itu kembali gitu. Oh man, gokil. Itu gue salut. Semoga nanti ada yang record, abis itu ini pengen gue sampel. Karena ini artefak paling gokil banget, artefak sound paling gokil bagi gue. Kayak, gak banyak sih soalnya yang kayak gitu. Setahu gue, yang kayak gitu adalah idola gue Kanye West. Dan oh, gitu? dia kayak gitu, nulis lagu dia kayak gitu. Dan dia Gemini juga. Tuh kan, emang orang-orang kayaknya. Makanya orang-orang Gemini tuh kalau ada sakit hati tuh susah lupa, Dip. Iya, benar-benar. Tapi ada rilisnya jadi karya. Iya, susah lupa dalam arti supaya bisa kita olah lagi untuk menjadi sebuah karya gitu. Itu sebenarnya yang gue salut sih. Nah, tapi kalau misalnya kayak di era-era sekarang nih ya, kayak work from home nih gitu. Oh. Itu
Ini kan kayak big shifting buat semua Wah, warga dunia. Big semua sih. shifting juga buat alam kita. Bener gak sih? Bener, Kayak bener, bener alamnya, banget. alam jadi istirahat gitu. Ya. Kita kayak keluar di Jakarta yang biasanya kayak polusi gitu, terus kita bisa ngelihat apa namanya langit yang bagus, sampai ada meme tuh kayak oh tulisan Universal Studio jadi kelihatan gitu. Gue lihat sih kayak Ya kan? bersih banget ya gitu lah kayak. Nah, ini tuh apa namanya seberapa ngaruhnya ke proses lo dalam berkarya tadi gitu. Apa namanya si masa pandemik ini, work from home ini gitu. Entah kenapa ya, Dip. Gue tuh ngerasa apa ya, momen kayak gini justru jadi sebuah hal yang banyak banget hal positifnya yang bisa gue ambil gitu. Justru banyak hal Oke. indahnya yang bisa gue ambil. Satu, wow, ada banyak poinnya. Satu, karena gue Oke. tuh selama ini dengan adanya pandemi ini, gue jadi sangat menyadari bahwa mungkin selama ini kita nggak punya banyak waktu untuk bisa istirahat di rumah dan punya banyak waktu untuk bisa ngobrol sama banyak teman-teman di luar sana gitu. Misalnya teman-teman lama atau keluarga video call. Karena kalau kemarin tuh kan kayak kita terlalu disibukkan dengan keluar kota, kemana, kemana, kemana. Justru waktu libur satu hari aja itu tuh kayak langka banget gitu. Jadi saat ada momen kayak gini tuh kayak sisi introvert gue semacam muncul gitu kayak seperti surga gitu. Jadi saat gue kok bisa betul-betul menikmati ini ya. Dan kalau kemarin-kemarin tuh gue tuh kan apa ide-ide yang ada di kepala gue tuh cukup liar sebenarnya, kayak gue tuh impulsif banget gitu kayak bikinnya bagus, bikinnya bikinnya bagus gitu. Jadi banyak Gue banget pernah merasakan kok di studio itu bareng sama lo. itu kan kayak begini. Nah, cuman kalau kemarin-kemarin kita terlalu sibuk akan pekerjaan kita di luar, justru ide-ide impulsif ini kayak nggak terrealisasi gitu. Nah, Iya, benar. namun saat kita lagi work from home ini dengan ide-ide impulsif segala macam itu kok kayak jadi banyak bisa terlaksana ya gitu. Jadi justru gue ngerasa kayak dimudahkan sih dengan ada kayak kita di rumah aja dan lain-lain. Cuman mungkin kemarin-kemarin kita yang biasanya gue kalau mau rekaman apa segala macam udah tinggal nyanyi, kalau sekarang tuh bener-bener kayak wah gue harus belajar nih, belajar soal miking, belajar soal sound card, belajar soal Iya. kayak aplikasi mau pakai Cubase atau Logic atau apa gitu. Dan sampai akhirnya gue ngulik nih ya, kemarin tuh gue dapet pilihan gitu, mau mic kayak mau mic ini, mau pakai Neumann TLM-102. Gue dipinjemin sama Mas Chang, karena ini baik banget. Mas Chang ini, boleh Yura dicobain aja dulu mic-nya mau yang mana, si TLM-102 atau Aston Spirit. Nih gue lagi cobain mic juga, ada Aston Spirit gitu ya. Wow. Kira mau coba yang mana, karena kalau misalnya kita Dua-duanya karena gue bagus kan sih. karena gue kan nggak tahu ini akan sampai kapan kan, sedangkan kayak ide-ide banyak banget bermunculan, jadi nggak mungkin gue recording nunggu ini semua selesai baru gue recording studio gitu kan. Jadi ya udah kita maksimalin tuh, gue cobain beli sound card. Terus ya tadi pagi gue impulsif Oke. bikin apa coba, bikin studio rekaman dari lemari. Gile. Gue kayak Gila-gila, keren-keren-keren. bikin selimut ya, selimut, 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 selimut. Nanti kayak mic-nya ini akan ditaruh di tengah. Jadi gue bisa take vokal dari, Vokal booth sendiri gitu ya. iya, take vokal sendiri. Gitu. Gitu deh. Gokil, gue salut. Gue Gue baru salut nyobain juga. itu tadi. Jadi gue googling-googling di internet. Terus gue nanya Bang Ari juga, produser gue. Bang, gimana Bang? Ini mic-nya ini gimana? Oke nggak Bang buat di mixing gitu kan? Bang, gimana nih supaya kualitas vokal gue juga bagus Bang? Gitu ya udah. Neng, siapkan 4 selimut. Gitu. Oke. Aku jadi video. Tadi aku video call sama Bang Ari Renaldi, produser aku juga. Oh iya, oh iya. Ya, ini gini-gini Gue Bang. selalu Oke. suka sama karya dia. Wah, itu gila sih Bang Ari. Akhirnya, jadilah karya studio di rumah dengan bermodalkan 4 selimut kamar Tapi gitu. bagi gua apa ya, kayak masa work from home ini gue lihat dari kayak lo setting up bla 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 segala macam, kayaknya bakal ini sih, bagi gua bakal jadi kayak punya warna sendiri di lagu-lagu next lo gitu gak sih? Karena ada apa ya? Ada bumbu yang beda pasti. Ada bumbu-bumbu otodidak di dalamnya. Asli. Asli, asli, asli. Gue juga nggak, gue nggak bisa bekerja di studio yang kedap suara gitu. Jadi kayak gue Oh harus, ya? iya, gue nggak bisa. Maksudnya sekarang ya, karena gue nggak bisa pergi ke studio gitu. Oh iya.
Oke, okay. Nah gue penasaran nih kalau misalnya proses gimana sih kayak proses lo dari BM ngayal sampai ke realisasi gitu. Lo pasti BM, gitu kan? Iya kan, pasti BM, BM dulu kan BM. seru banget nih. Ya Pakai ampun, gue choir tuh. sama pakai brass section nih pasti seru gitu. Iya, gue tuh sebelumnya pengen minta maaf dulu sama orang-orang yang ada di lingkungan gue, terutama gitu ya. Mungkin orang-orang terdekat gue tuh cukup kewalahan, mungkin ya kadang-kadang mungkin kayak ngeluh sama gue kali ya, gitu kan. Soalnya BM-BM-nya gue tuh kayak nggak bisa BM-nya gue kalau tidak terrealisasi gitu. Tapi BM-nya gue juga bisa Wow. terrealisasi kalau ada orang-orang tersebut. Kayak misalnya, BM nih, gitu kan. BM kayak waktu itu sama lu, ke Bali. Ya pokoknya langsung deh ke Bali. Gitu. Besok, kalau bisa besok, besok Oh, itu. gue ke Bali. Waktu itu tapi ya, sebelum kita ada pandemi ini ya. Kan jadi waktu Oh itu juga iya, kita kan benar-benar. cukup cukup impulsif kan. Yaudah, Cukup, Dipa, cukup, cukup. di Bali. Yaudah, gue samperin Dipa ke Bali. Gitu, bisa. Gitu, kadang-kadang ya tim gue juga kayak, astagfirullahaladzim gitu ya, ya udah Dan deh. lagunya gue suka banget, Yur. Gue Nah, jujur, gue jujur. ya gue juga suka banget lagi. Nah, terus Parah. untung ya untung lu juga kan bisa diajak mewujudkan kebeeman kita ya Oh, udah gitu. pasti. Kalau gue justru seneng melaksanakan kayak misalnya kayak oke, gue mau ide ini ada ini. Kalau misalnya gue bisa kayak merealisasikan, gue tuh jadi kayak wow. Berarti gue bisa Jadi loh. bantu. Iya, jadi. Ya, pokoknya Oke. itulah orang-orang yang ada di lingkungan gue yang jadi BM. Misal lu, misalnya Bang Ari, terus Popo, ada music director aku juga, keyboardis aku juga kayak, aku ada ide Oke. lagu, nggak bisa ini harus sekarang, kalau nggak moodnya berubah, nanti moodnya hilang. Oh, sekarang, gitu. Terus kadang-kadang si Popo juga ngeluh di belakang gue, ya si Neng tuh impulsif banget sih, gitu. Maaf ya, Po, makasih ya, Po, gitu. Makasih banget ya, gitu. Syarat Popo. Gue sering gue maksudnya gue tuh seneng justru kalau misalnya kayak gimana kalau bla 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 gitu tuh gue tuh seneng banget gue beneran gue tuh kayak oh oke okay, berarti gue nggak gue juga kayak gitu soalnya. Lo gitu juga kan, lo juga gitu. Waktu di studio apalagi lebih sebenarnya lebih BM lu daripada gua kan di studio tiba-tiba kayak gini deh kayaknya gini kayaknya bisa gini wah Dipa lebih BM dari gua nggak ada apa-apanya gua the newbie BMers Dipa the master of BM. Wah itu pasti ntar di ini anak-anak yang di sini teman-teman gue kayak yo eh gitu. Yo, lo sempat gak sih kayak ngerasa anxiety atau kayak stress gitu pernah gak? Gue sebenarnya iya apalagi masa sekarang gue singkat cerita aja kayak kemarin tuh gue sempat ngerasain mental breakdown. Sampai sebelum pandemi ini kayak gue cerita ke lu kan kayak file gue hilang, hard disk gue crash. Dan terus habis itu gue mental breakdown habis itu tapi gue ketemu ahlinya gitu. Gue nggak bisa kayak gue udah nggak kuat lagi kayak meditasi atau self healing kayak gitu. Akhirnya gue kayak ketemu orang yang salah satu healer lah gitu. Dia juga kayak oke, berarti lu kena mental breakdown bla 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 habis itu pandemi. Dan selama masa pandemi ini gue juga ada yang ngerasa anxiety karena di rumah terus. Dan gue sama istri gue juga ada tuh ngerasa gitu. Tapi yang kita lakuin adalah jalan keliling daerah perumahan doang aja sih. Oh, Dan gitu aja lo jalan, udah happy gitu ya? udah happy. Gue ke Alfa aja udah seneng banget. Kalau gue, kalau misalnya lagi anxiety ya nggak mungkin gak lah ya kita kayak tiba-tiba cemas lah. Tapi cemas yang kayak nggak beralasan gitu kayak khawatir akan sesuatu. Nah kalau yang bener-bener menyelamatkan gue saat lagi kayak ini tuh TAT sih, TAT bangun tidur atau sebelum tidur itu bener-bener. Kalau sebelum TAT kan kadang-kadang kayak aduh agak ngap gitu ya, agak kenapa ya kayak kok cemas gitu ya, gitu kan. Tetapi kalau udah misalnya TAT udah teteh, terus kita nulis semua kecemasan kita dan segala macam, semua energi negatifnya atau pikiran negatif kita tulis gitu kan. Kadang-kadang kan kalau kita nggak nulis tuh malah kayak jadi semakin kusut gitu ada yang di kepala. Tapi itu yang coba gue selalu lakukan. Kalau misalnya kepala gue lagi kusut tuh gue nulis. Jadi makin udah kita tulis semua kecemasan apa hal-hal negatif yang ada di kepala kita tuh, oh ternyata masalahnya tuh gak sebesar itu kok gitu kan saat udah kita tulis. Benar. Habis itu udah TAT, nah beres TAT kayak wow aku siap menjalani hari. Nah gitu jadi aku
aku terbantukan banget sih sama yang namanya TAT ini. Nah, ini banyak yang nanya, TAT itu apa sih? Oke, TAT itu singkatannya dari Tapas Acupressure Technique. Teknik. Nah, jadi kayak salah satu teknik self-healing yang bisa nyembuhin kita dari trauma-trauma yang udah ada gitu. Jadi kayak trauma, sebenarnya ini gue izin Mas Reza menjelaskan. Apa namanya, sebenarnya trauma kita tuh misalnya kayak pertama kali pas masih kecil, kita masih belum ngerti ini namanya apa, kita tuh di tubuh kita udah ada trauma. Nah, itu yang disembuhin gitu. Sebenarnya dari proses TAT, dari sebelum apa di dalam proses TAT itu ada yang namanya expressive writing, benar gak? Jadi kayak kita menulis segala masalahnya. Sebenarnya kalau kalian yang pengen belajar apa sebelum belajar TAT, kalau misalnya ini usul aja buat semuanya, kalau misalnya kalian kayak mumet kayak yang tadi Yura bilang gitu, kalian tinggal nulis aja kayak ku mumet banget nih bla 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 bla, tulis gitu tapi tanpa diedit. Iya. Kalau misalnya ya, karena gue kan gue tipe yang gak pernah tega dan tidak akan pernah tega ngomong kasar sama orang lain. Tapi di dalam kepala kita kan kalau emang lagi kesel banget tuh suka ada kan kata-kata le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 l
apa mengata-ngatai orang lain, lo tau gila, gue nggak bisa. Nah, tapi ternyata kalau kata Mas Reza, nggak apa-apa sih kalimat-kalimat apa marah atau kecewa itu ya udah dikeluarin aja, tapi harus dikeluarin lewat tulisan aja gitu, nggak usah kita ucapin langsung ke orang ya gitu, kita tulis aja, yang penting keluar dari tubuh kita gitu kan. Iya benar sih. Itu saat itu udah keluar tuh ya jadi rilis, jadi lebih ringan gitu badan kita. Gitu. Dan gue juga terkejut saat lo, wow. Gitu. Kalau lo gimana waktu part sound healing itu? Gue pas pertama kali sebenarnya nyoba sound healing tuh nggak di Pyramid of Chi, tapi pertama kali gue nyoba sound healing itu di Ubud juga. Efeknya cukup intens karena gue nggak menyangka getaran-getaran dari instrumen musik itu juga bisa menyembuhkan trauma gitu. Iya, itu jadinya banget, kayak Jadi kayak emang trauma mungkin kayak di otak kita gitu, kayak enggak gue nggak trauma, gue udah maafin atau apa. Iya. Tapi tubuh kan kita nggak tahu nih, kayak itu, tubuhnya kita itu banget itu udah menerima atau enggak apa menerima kejadian yang yang buat kita jadi kayak sedih terus mungkin juga trauma tuh bisa juga dari kayak leluhur kita yang kita juga nggak ketemu tapi kayak di badan ini masih tersisa gitu dan jadi guys ya, guru spiritual kita sama nih namanya Mas Reza Gunawan, shout out buat Mas Reza Gunawan. Yang gue selalu ingat banget kata Mas Reza bilang trauma itu kalau misalnya punya trauma sama orang, kita nggak perlu minta maaf ke dia secara langsung nggak apa-apa, tapi kejadian yang buat kita trauma harus dimaafkan. Iya, gitu. itu banget kayak sih. Kejadiannya itu harus dimaafin. Dan bagi gue kayak prosesnya itu nggak harus proses memaafkan itu nggak harus kayak pakai meditasi atau sound healing. Kalau misalnya kita kayak dengan ikhlas gitu, misalnya kayak sholat aja gitu, ikhlas gitu, itu juga udah cukup sih bagi gue. Iya, banget itu banget sih. Nah, menarik itu nih. Banget. Ya maksudnya ya itu ya part-part mungkin kalau zaman dulu ya sebelum akhirnya gue ada di titik ini ketemu Mas Reza ya nyobain segala macam meditasi gitu dulu kita ngerasa ya udah maafin aja ikhlasin dan ya sebenarnya makna dari memaafkan dan mengikhlaskan dan menerima dan itu tuh kayak hanya sebuah kalimat aja yang nggak begitu betul-betul kita maknai gitu tapi iya, setelah gue ya sound healing ini ya ketemu Mas Reza juga ya TAT juga gitu juga gue ngerasa oh ini yang makna sesungguhnya benar-benar melepaskan mengikhlaskan dan berserah sama hasil apapun yang Tuhan kasih sama kita ya, itu yang namanya memaafkan itu sih benar-benar asli itu besar banget sih maknanya di asli itu, dan lu jadi kayak ngerasa bersyukur nggak
Untung gue kerja di musik. Iya banget. Gue sih, iya ya ampun, terima kasih Tuhan udah ngasih aku gift untuk punya bakat di musik yang ternyata, ya... Bisa juga ya, nge-healing orang gitu. Iya, bisa nge-healing orang. Mungkin secara nggak langsung, tapi minimal bisa menghealing diri gue sendiri gitu dengan musik. Dengan musik bisa menghealing diri gue sendiri dan mudah-mudahan juga bisa ngebantu healing orang lain juga. Gitu sih, kalau pengalaman gue sih. Nah, ini gue banyak pertanyaan dari orang-orang yang tadi gue kayak buat kuesioner gitu dari kemarin. Terus habis itu, oke, gue baca ini. Banyak ya? ini gue pilih-pilih dulu, cuy. Gimana tadi udah dijelasin nih Teh, gimana caranya biar jadi orang yang selalu membawa energi positif ke banyak orang? Oke, kalau misalnya lu mau. Gimana caranya? Gua enggak pernah ada niatan untuk membawa energi positif ke orang lain sih sebenarnya. Tapi mungkin yang bisa gua lakukan adalah kalau misalnya gua lagi sedih atau gua lagi marah, atau pasti kan semua orang pasti punya perasaan sedih, marah, kecewa dan lain-lain. Dan kalau misalnya anggaplah itu adalah perasaan negatif. Dan perasaan negatif ini enggak gua memilih untuk tidak men-share perasaan negatif ini kepada banyak orang. Jadi gua paling nge-share hal-hal yang negatif ini ke orang-orang yang gue percaya atau orang-orang yang bisa gue anggap memberi gue solusi akan perasaan tersebut gitu. Jadi nggak gue umbar-umbar apa di sosial media atau gue ngomong sama orang gitu, enggak gitu. Tapi ya gue memilih kalau misalnya apalagi di sosial media ya, mungkin kalian ngerasa kayak gitu karena mungkin karena ketemu gue di sosial media gitu, nggak ketemu gue secara langsung. Jadi gue lebih memilih gue men-share hal-hal positif di sosial media gitu, kalaupun ada yang negatif, ya paling gue cara menyalurkannya ya lewat karya gitu, kesedihan misalnya jadilah lagu intuisi, atau misalnya kemarahan gue jadilah lagu takkan apa gitu. Jadi gue nggak, ya itu sih mungkin caranya ya, karena semua orang pasti punya perasaan kesedihan atau pasti punya perasaan negatif, tapi pinter-pinter aja milah mau kemana kalian share hal tersebut gitu. Yoi nggak di Iya, benar banget. Gue setuju banget. Nah, gue ini dan abis itu kedua kali gue ngelihat lo main di acaranya Net TV kalau nggak salah. Ya, Net. Abis itu gue langsung message lo. Iya, gue ingat lagi. Banget, gue. Lo bilang lo meleleh dari di kursi gimana sih? Gue tuh pertama kali, oh ini efek perpindahan chord. Gue mikirnya kayak, oh ini efek perpindahan chord yang gue nggak nyangka, makanya gue kaget. Oke. Pas gue nonton live-nya, itu tuh kayak beneran kayak, kok gue jadi kayak sosok es batu nih, cosplay es batu, ngeet gitu. Pas bagian chorus itu, ya gue jadi kayak cosplay es batu tuh, jadi kayak, red, kok gue jadi mencair nih tiba-tiba. Gue inget itu, banget lagi lo message gue di DM, itu gue inget. Itu gue jujur, soalnya kayak, gue ngerasa kayak, buset. Itu sebelah gue, itu Kalula, gue ingat banget. Kok bisa kayak gini lagunya ya? Gitu. Kayak, si Kalula juga kayak, wah. Iya, gue ingat banget. Okay. Terima kasih loh, Dip. Nah, gue jujur tuh, Yur. Beneran gue. Makasih loh. Yur, lo lagi, apa namanya, project-project yang jadi highlights lo tahun ini bakal keluar tuh apa sih, Yur? Bener lah ya project apa menurut lo? Jadi gue tuh ya dari awal tahun dari waktu itu ke BM-an gue, ke BM-an kita ya, lo juga BM bukan? Iya, yang BM gue ke Bali, kita ketemu di Bali, lalu BM bersama, dan setelah itu sampai sekarang nggak ada highlight lain kecuali ke BM-an kita berdua. Yoi, gimana kalau teman-teman akan sebentar lagi mendengar hasil ke-BM-an WFH ya, dari ke-BM-an kita berdua? Work from home, gitu. Kalian setuju nggak? Kalian
kalian ready nggak gitu ya dengan kebeman kita berdua. Nah itu dia. Asik. Nah, ada bocorannya nih. Ini bocoran paling bagi gue kayak, waduh, mendingan jangan Yur. Jadi tiba-tiba gini. Iya betul. Mendingan lo nyanyi aja di yang di bagian ini. Terus gue kayak, Yur, jangan Yur. gue sampai sekarang masih ada kebeman nggak. Wah, ini harus terjadi. Suara lo harus ada gitu. Nah, apa namanya? Oh, gue pernah. Lo tuh pernah apa namanya kayak ngasih referensi gue lagu-lagu dance music gitu. Dan bagi gue referensi dance music itu nggak umum bagi gue. Yeah. Kayak gue bukannya kayak, oh, gue bakal ngira nih kalau misalnya gue duet sama Yura tuh kayak gini gitu. Nah, tiba-tiba kayak gue dikasih referensi yang, what? Ini lagu kesukaan gue. Lu tuh emang suka dengerin... Enggak, lu tuh emang suka dengerin dance music ya? Emang suka. Maksudnya kayak, okay. Suka, itu tuh bener-bener kayak tuh... jadi mood booster gue banget kalau pagi-pagi bangun tidur gitu kan. Makanya kan kayak bangun tidur, udah sholat subuh, terus gue teate, terus gue pasti dengerin musik happy gitu. Jadi kayak, okay, aku siap menjalani hari gitu. Ternyata referensi kita sama. Gitu. Ah, gila, sumpah gue gak sabar. Gue tuh tadi pengen preview di sini tapi... Aduh, ya Allah. Gue tuh menantang diri sendiri. Udah nanya. Iya. Coba komen di bawah ini siapa yang setuju ada suara Dipa di lagu itu. Wah, lo gokil. Wah, gila. Ini apa namanya? Salah satu lagu yang nggak gue rencanain sebenarnya, maksudnya kayak apa namanya pertemuan gue dan Yura di studio, gue nggak ada kayak tiba-tiba kayak okay, nih gue idenya ini terus tiba-tiba kayak boom, itu beneran kayak gue senengnya tuh sampai besok ya. Iya, sampai hari ini gue masih seneng loh. Iya, sampai kayak apa ya, sampai kayak apa namanya vibe waktu pas buat bareng, terus habis itu pas ngisi bass, bla 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 segala macam. Cih, ini gue teasing biar kayak makin penasaran. Pas ngetek bass, terus habis itu kayak pas nyari liriknya, ada momen ya di mana kayak ini yo. Iya lagi. Ya. Wah, gila banget gitu, tos-tosan gitu. Itu apa ya, itu masuk di highlight gue tahun ini, momen yang seru sih bagi gue sih di studio, gila asli. Nah, gue kan terus kan gue juga waktu itu kan kayak baru kali itu kan kayak kita di studio lama gitu kan di Bali. Waktu pertama kali gue lihat, wah, gue kira kayak waktu pertama kali lihat Dipa kan kayaknya, wah, anaknya kayak kalem gitu kan, kayak itu kan kayak DJ syariah kan, memang satu-satunya di dunia cuma Dipa, nggak ada lagi gitu kan. Jadi emang syariah si anaknya gitu kan. Tapi pas musiknya udah jalan kayak dia tuh kayak cacing, guys, nggak bisa diem. Dipa kok nggak berhenti ya, kita udah selesai lah, udah di studio udah selesai, dia kayak masih terus gerak. Kenapa nih anaknya cacing, gue gitu.